kami menyampaikan sejumlah bukti dan kemudian keterangan dua orang saksi yang kami ajukan. Saksi itu ibunya dan satu lagi adiknya. Yang masalah KDRT itu benar, Bang? Kami mendasarkan pada keterangan dari psikolog, Mbak Runi ini mengalami stres sedang, tapi masih bisa bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengasuh anak, masih bisa bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi seperti itu, dan menurut keterangan saksi yang kami hadirkan juga dugaannya ada pihak ketiga. Menurut saksi seperti itu dugaannya, benar atau tidak tentu kami tidak tahu. Tapi kenal nggak Bang dengan orang ketiga itu sejauh ini gitu, mungkin dari keterangan saksi nggak kenal nggak dengan kalau Mbak Runi mungkin kenal mungkin gitu ya. Berarti benar ya ada dugaan orang ketiganya? Ada dugaan ada orang ketiga, itu menurut keterangan ibunya. Seperti itu. Sudah kapan Bang? Sebenarnya masalah ini sudah lama ya, persoalan rumah tangga ini sejak 2018 ya. Tadi saksi menyampaikan bahwa pemohon Pak Ronald sering kali berbohong misalnya. Suka juga pergi ke panti pijat. Gitu ya. Itu keterangan dari saksi. Sejak pernikahan itu. Sejak 2000 sudah sejak lama gitu ya, sejak lama. Benar atau tidak, saya tidak tahu kebenarannya. Kami memiliki ada mutasi rekening pembayaran di tempat-tempat tertentu gitu ya. Itu ada mutasi rekeningnya yang kami miliki. Jadi itu bukti yang tadi diserahkan juga? Salah satunya gitu ya. Dan ada juga foto perempuan. Foto perempuan ada. Lagi-lagi semua kebenarannya saya tidak tahu, ini hanya dugaan saja. Yang penting dari kami saksi sudah menyampaikan ke hakim, itu saja. Jadi buktinya apa lagi Bang selain ada foto, kemudian mutasi rekening, ada screenshot WhatsApp. Gitu. Ada kemudian karena ini terkait kasus anak juga ada akte kelahiran, ada terkait kepemilikan tanah, kemudian kendaraan, itu yang kami ajukan. Terus soal anak-anak yang kabarnya takut kalau ketemu ayahnya sendiri, benar nggak? Ya, tadi juga terungkap, sekali lagi Pak Ronald tidak pernah datang untuk menemui anak. Tidak pernah. Gitu? Tidak pernah ada menghalang-halangi, tidak pernah. Telepon itu kadang Pak Ronald lakukan, tapi informasinya anak tidak mau mengangkat, gitu. Karena nggak nemuin anaknya. Kenapa? Udah berapa lama maksudnya nggak nemuin anak? Sudah sejak pisah rumah di Maret ya, jadi sekitar 3-4 bulan. Karena apa Pak? Ada KDRT atau apa gitu? Karena apa? Informasinya anak juga tahu persoalan ini, gitu ya, sehingga anak-anak juga kemudian dia merasa enggan bertemu dengan bapaknya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.